To the competition. Now we have La Liga EA Sports and La Liga Hypermotion for the second division, and we're bringing audiovisual innovation, breaking the world between the digital and physical world for the audience experience. Guna merangkul fans di penjuru dunia termasuk Indonesia, La Liga juga meluncurkan aplikasi La Liga Plus. Aplikasi ini akan menyajikan segala sesuatu tentang La Liga termasuk di dalam dan luar pertandingan. Usai jumpa pers, La Liga juga mengajak para jurnalis olahraga untuk bermain sepak bola mini. Ini juga merupakan upaya La Liga untuk mengakrabkan diri dengan pewarta di tanah air. Angga Nuriski, Aditya Wirawan, Kompas TV, Jakarta.